Jika nilai fx sama dengan sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x, maka berapakah nilai turunan pertama dari x adalah? Karena ini tandanya dikurang ya Karin ya, bukan dikali, berarti kita turunkannya satu per satu. Satu-satu, jadi fx sama dengan sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Jadi di sini kamu turunkan satu-satu ini dulu ya, diturunkan. Di sini kan ada angka 2 ya Karin ya. 2-nya turunkan dulu ya. Jadi 2 sin x, sin turunannya adalah cos ya. Cos x. Nah, di sini kan angkanya kebetulan 1. 1x di dikali 1. Ditulis pun enggak apa-apa ya. Di sini belakangnya. Terus negatif kuadrat lagi di sini, berarti Kariza kasih buka tutup dulu ya. Di sini duanya turun ke sini, turunan cosnya diturunkan, ditulis lagi cos x, cos turunannya adalah negatif sin x, kemudian jadinya fx sama dengan 2 sin x cos x min 2 dikali minus, jadi plus 2 cos x sin x. Ini sebenarnya sama aja ya, 2 sin x cos x dengan 2 cos x sin x itu sama aja ya. Jadi angka depannya 2 ditambah dengan 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi nilai turunan pertamanya adalah 4 sin x cos x. Ada pertanyaan nggak? Yang E.